Syifa, hari ni nak masak apa? Udang lah tak? Masak, eh? Kita tengok dulu apa yang ada. Adalah. Kita ada udang lipan lah hari ni. Masak udang lipan lah. Menu istimewa Nona kali ini ialah udang lipan percik berkeju. Dan bahan-bahan yang diperlukan adalah udang lipan, serai, cili kering, gula merah, bawang putih, bawang merah, buah keras, garam, serbuk kunyit, keju dan santan. Kebanyakan orang dia tak suka masak udang lipan ni sebab renyah sangat nak siang. So hari ni kami nak masak resepi istimewa udang lipan percik keju. Tapi sebelum tu kita nak tunjuk dulu cara nak siang udang lipan ni. Jom. Okey, cara nak siang dia, mula-mula sekali kita kena buang dia punya bahagian kita tak makan lah. Macam kepala dia, kaki dia, ekor dia. Okay, so kita buang kepala ni. Tengok ni tak ada isi pun dekat bahagian atas ni. So kita potong je. Pakai gunting lagi senang tau. Jangan pakai pisau pula. Lepas tu kita buang dia punya kaki kat ujung ni kan. Lepas tu kaki kat bawah ni. Kaki dia ni ada banyak-banyak ni kita buang. Sebab tu lah kita panggil udang lipan. Sebab dia punya bentuk pun macam lipan. Panjang macam ni kan. Ada setengah orang dia panggil udang ketok pun ada. Sebab dia berketok-ketok macam ni kan. Okay, so dah buang macam tu. Dia punya ekor ni tajam lagi. Kita nak bagi dia hilang ketajaman dia tu. Kita buang macam ni je. So dah siap. Dia tak adalah susah sangat. Cuma maybe untuk orang yang tak suka makan ataupun tak biasa makan, dia akan rasa renyah sangat. So ni udang lipan yang kita dah siap siang tadi. Kita nak garam kunyitkan dia. Masukkan sikit garam. Dan juga kunyit. Lepas tu tegau dulu bagi sebati. Macam kita nak buat goreng kunyit biasa. So gau-gau dulu sampai dia sebati. So ni bahan-bahan yang kita nak blend. Jadi dia punya bahan-bahan blend tu memang kena hancur betul-betul. So ni kita masukkan serai. Lepas tu bawang putih. Bawang merah. Halia. Ambil dalam 1 inci macam tu. Lengkuas. Lengkuas ni jangan banyak sangat sebab kita tak mahu kita punya kuah tu akan rasa macam pahit sangat. So dalam 1 inci jugalah. Buah keras ni kita memang letak sebab kita nak bagi kita punya kuah percik kita tu lebih lemak. Okay, so ni dia punya cili yang kita dah rebus tadi. Masukkan ayam sikit. So ni je lah bahan-bahan yang kita nak blend. Okay, sekarang ni tinggal masa kita nak goreng kita punya udang lipan yang kita dah letak dengan garam kunyit tadi. So, kita nyalakan api dulu, panaskan dulu minyak. Minyak tak perlu banyak. Sebab minyak ni jugalah yang kita nak guna untuk kita buat kuah percik tu nanti. Okay, so macam cukup-cukup lah bagi dia boleh masak je. Tak nak tenggelam sangat. Kita tunggu minyak kita panas dulu. Setelah kita nak goreng kita punya udang lipan ni. Masukkan dalam minyak yang dah panas. Minyak kita tadi tak perlu nak banyak sangat, tak perlu nak tenggelam sangat. Sebab udang ni dia cepat masak. So kita balikkan dia dalam 1 minit, 2 minit macam tu dah boleh masak dah. Tak payah lama-lama. Kita boleh angkat. Tak payah lama-lama, 1 minit atau 2 minit macam tu dah cukup. Yang ni kalau kita nak ganti dengan udang gala, udang biasa ataupun lobster kan tak ada masalah. Tak semestinya hangpa nak kena cari udang lipan juga untuk masak resepi ni. So lepas kita dah siap masak kita punya udang, kita dah boleh turi masak tumis kita punya bahan-bahan yang kita dah blend awal-awal tadi kan. Okay. Pakai je minyak yang sama. Kita masak dulu kita punya bahan yang kita blend tadi sampai pecah minyak lah. Sampai kita nampak ada minyak-minyak yang naik dekat keliling kita punya bahan-bahan blend ni tadi. So kalau nak tahu ni dah adalah resepi percik, kuah percik version utara. Okay, so ni kita nak tunggu sampai dia punya minyak tu orang kata terbit minyak tu. Barulah kita akan masukkan santan. Okay, so bila minyak dia dah pecah macam tu kita akan masukkan santan. So, kami pakai santan pekat. Okay, now kita nak masukkan kita punya gula melaka. So, kita pakai gula melaka. Kalau nak pakai gula putih, dia kurang kick lah. So, kita pakai gula melaka. Akhir sekali, kita nak perasakan dengan garam. So, kalau macam apa nak letak serbuk perasa pun boleh.
Tapi sebab kita rasa dah cukup dah untuk letak gula dan garam sahaja, dah cukup sedap dah. So dah siaplah kita punya kuah percik. Macam ni je dia punya resepi, sangat senang. Kita tunggu sikit lagi, kita dah boleh tutup api. Dan kita boleh salutkan dalam kita punya udang lipan tu. Setelah siap, tuangkan kuah percik di atas udang yang telah digoreng dan sedia untuk dihidangkan. So ni udang yang dah siap tadi, kita nak tabukkan dengan dia punya kuah. Kita nak percik-percik je atas dia kita punya udang ni kan. Tak perlu nak kau beria-ria. Nampak tak kita punya kuah tu sangat pekat, likat. Ini kita nak. Kita punya resepi hari ni lebih ekstra, so kita akan tambah kita punya keju. So kita nak bakar kita punya keju ni supaya dapat cayak dalam mulut kita. So last sekali kita akan tabur dengan daun ketumbar supaya lebih wangi kita punya udang lipan percik berkeju. Resepi udang lipan percik berkeju memang kaya dengan rasa rempah ratusnya. Sajian fusion ini bukan sahaja sesuai dijadikan menu utama untuk makan bersama seisi keluarga, malah sesuai juga dihidangkan untuk tetamu yang datang.